Terusnya. Hei. Wah, gila. Itu tuh orang main bukal. Pasar Induk Cibitung nih. Ini lagi di renov habis nih ya. Tuh. Ah, ini ada Museum Gedung Juang nih. Museum Bekasi ya. Dulu sih namanya Gedung Juang nih. Iya, Gedung Juang. Jadi Jalan Raya Nusantara nih agak seru juga nih memang. Jadi setiap gangnya itu nama-nama pulau, teman-teman. Pulau Maluku, Pulau Sumatera, Pulau Jawa gitu. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, diberikan panjang umur, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Oke, jadi gue lagi ada di jalan nih teman-teman nih. Gue lagi mau ke bank. Ada urusan yang harus diselesaikan di bank. Jadi gue lagi dari tempat kerja gue di Cibitung, kita ke arah Bekasi Kota ya teman-teman ya. Kita menyusuri jalan Raya Pantura aja lah. Jalan Raya apa sih, Tampu Umar apa-apa nih. Cuman Jalan Raya Pantura lah. Gitu ya, ntar kita lurus terus sampai ke masuk Bekasi Timur. Gue lagi mau ke sebuah bank. Rekening gue mati. Kita bikin rekening baru. Aduh, jadi nanti ada apa sih di jalan nih, kita nemuin hal-hal menarik apa gitu, kejadian-kejadian unik apa ya, udah lo pantengin aja lah. Jadi rute kita dari Cibitung, kita lewat Jalan Raya Pantura ke arah Bekasi, lewatin Pasar Cibitung, lewatin Pasar Tambun, terus-terus sampai nanti ketemu di Bekasi Timur. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Terusnya, hei, wah gila. Itu tuh orang main bukal. Aduh, untung bisa ngindarin tuh si bapak-bapak ojol. Main buka pintu enak aja. Nggak lihat-lihat spion. Hati-hati tuh, bahaya tuh gitu tuh. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, ini Pasar Induk nih. Pasar Induk Cibitung nih. Ini lagi di renov habis nih ya. Tuh. Udah lumayan lama sih ya. Berarti mungkin mau dirombak ke hotel apa gimana gitu. Pasar Induk Cibitung. Masih belum beres-beres. Wah, kayaknya mantap sih tuh. Lebih bersih lah nanti kalau misalnya udah jadi, mungkin jadi lebih bersih, lebih rapi lah ya. Oke, kita lanjut teman-teman ke Perumnas 3 ya teman-teman ya. Salah satu bank yang ada di kantor cabangnya itu ada di Perumnas 3 Bekasi Timur. Jadi nanti mungkin gue enakan lewat dalam kali. Setelah sampai di mana? Karena kalau lewat mantengin jalan ini terus sampai Bekasi Timur agak muter jadinya. Ini gue udah lama banget nih, gue jarang banget lewat sini sekarang. Dulu ini salah satu jalur rutinitas gue ya teman-teman. Sebelum gue pindah ke Cikarang, rumah gue tuh di Bekasi Timur. Jadi gue pasti pulang pergi itu lewat jalur sini. Sesekali lewat Kalimalang gitu ya, jalur Kalimalang. Cuman ya semenjak pindah ke
Cikarang. Udah lama banget gue gak lewat jalur ini. Hai. Hai. Cantik sekali itu anak itu. Kita lanjut. Kita masuk wilayah Tambun ya teman-teman ya. Kita masuk Tambun, daerah Tambun. Di depannya ada pas, kita ketemu pasar Tambun nih. Salah satu yang macet juga kalau di jam-jam sibuk. Pasar Tambun ya teman-teman tuh. Nah ini ada Museum Gedung Juang nih. Museum Bekasi ya. Dulu sih namanya Gedung Juang nih. Iya Gedung Juang. Gue pengen main nih kapan-kapan disini nih. kayaknya bagus ya. Dulu tuh aduh sebelum. Dulu makanya gue bilang. Waktu rumah tuh masih di Bekasi Timur. Di tahun berapa ya 2010. Di bawah tahun 2015-an tuh, gue tuh masih lewat jalur sini terus setiap hari. Nah, salah satu Gedung Juang itu dulu tuh sebenarnya setahu gue ya teman-teman, gue sih gak tahu, gue juga belum pernah masuk ke dalam gitu. Itu tuh tempat yang gimana gitu ya? Kayaknya tuh sepi, memang gak dibuka. Gue gak tahu dibuka untuk umum atau enggak zaman dulu gitu ya, di bawah tahun 2015-an lah. Itu kesannya itu kayak gimana gitu, kayaknya sih serem gitu. Kayak udah sepi, nah, makanya terus dipugar gitu ya, direnovasi jadi lebih kece sih gitu ya, kalau kita lihat lebih asik gitu kayaknya kalau buat nongkrong, buat main. Kapan-kapan kita explore lah, gue juga nggak tahu, gue juga belum pernah masuk situ teman-teman. Seringnya lewat doang. Oke kita lanjut nih ya. Nah jadi nanti gue di depan sini gue ke kanan aja nih. Di daerah apa sih namanya? Gue ke arah Rawakalong, Babelan tuh. Gue ke kanan nih teman-teman. Kalau lurus terus itu ke Bekasi Kota, terus ya ke Bulak Kapal, daerah Bekasi Timur. Ini sih udah masuknya masuk ke Bekasi Kota sih kalau kata gue nih. Gue nggak ngeh lampu merah. Setia Mekar. Jadi nanti kita menyusuri jalan Nusantara di Perumnas 3 teman-teman, Perumnas 3 Bekasi. Nabangnya itu ada di salah satu titik di situ. Jadi kalau gue tadi lewat Bekasi Timur bisa juga sih lewat Bulak Kapal tuh. Manteng kita ke kanan, cuman jadinya agak muter. Gue lebih dekat di sini walaupun sebenarnya lebih rawan macet di sini. Gue kalau misalkan kayak jam-jam sibuk aja, gue nggak mau lewat sini, gue mendingan muter lewat sana. Biasanya kalau pagi macet banget di sini, karena jalurnya juga sempit. Oke, kita lanjut. Thank you.
Oke, ini di depan nih kita belok ke kiri nih teman-teman nih. Kita udah masuk ke kiri nih, masuk jalan jalan raya Nusantara, apa jalan Nusantara Raya gitu lah. Jalur utama di Perumnas 3 Pasir Timur. Jadi jalan raya Nusantara nih agak seru juga nih memang. Jadi setiap gangnya itu nama-nama pulau teman-teman. Pulau Maluku, Pulau Sumatera, Pulau Jawa gitu kalau di setiap gangnya itu. Nah, jalur utamanya ini jalan raya Nusantara. Oke, kita lanjut. Sebentar lagi kita sampai di tempat tujuan gua. Rame. Jadi gitu teman-teman ya, video singkat lah, video singkat di menyusuri jalan di siang hari panas-panasan. Jadi gitu ya, seperti biasa lah, lo ambil aja yang baik-baik dari video gue. Ada beberapa hal yang nggak patut dicontoh, jangan lo contoh, jangan lo ambil. Gue minta maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang dari video gue teman-teman ya. Karena seperti biasa, yang baik-baik itu datangnya dari Allah, yang buruk-buruk datangnya dari diri gue sendiri. Gue Fahri Permana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.